pencegahan dan mitigasi secara dini. Karena kalau angka yang kita ubah, angka yang kita turunkan, itu bisa menjadi kebohongan. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi. Polisi itu pengabdian, rezeki mengikuti. Apalagi di Sumatera Barat ini saya tekankan, jangan berorientasi cari duit di sini. Terkait dengan tingginya pelanggaran anggota di Polda Sumatera Utara ini, diharapkan dapat memaksimalkan penanganan pelanggaran secara cepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta objektif. Ini harus saya tumbuhkan kepada rekan-rekan semua, bahwa rekan-rekan lah yang menjadi garda terdepan dan benteng terakhir dalam jalan Polda. Kerjalah dengan baik, rezeki mengikuti. Berkaitan dengan tren yang berkembang itu, saya perintahkan. Saya tidak katakan saya minta, tapi saya katakan saya perintahkan. Jangan ada lagi saudara-saudara yang menjadi backing atau tokoh-tokoh yang berada di balik peristiwa-peristiwa. Ada kekuatan musuh. Apapun yang kita berikan, pasti akan ada balasan. Memberikan senyum ke orang yang kita akan tinggal senyum. Dan kalau kita kemudian memberikan sakit kepada orang, itu akan dibalaskan. Itu hukum Allah yang harus kita tahu. Hargai dirimu, hargai institusimu, tegakkan kehormatanmu, jaga wibawamu, sehingga